Hari ini Rabu 24 Oktober 2018, Wali Kota Bandung dan juga Forkopimda Kota Bandung melakukan silaturahmi dengan Ormas Islam dalam rangka menciptakan Kota Bandung yang aman dan kondusif. Pemerintah Kota Bandung menghimbau kepada seluruh masyarakat dan Ormas Islam untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita menginginkan ya integritas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Oleh karena itu ya urusan-urusan persoalan yang terjadi di Garut kemarin kan sudah ditangani ya. Jadi problem lokal Garut sudah ditangani sekarang. Nah, di Bandung tetap kita berapa kondusif. Ada pesan Rasulullah mengatakan Fahyatul Khayran Al-Yasmud. Apabila kita masih beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bersikaplah dalam pembicaraan itu ngomong yang baik atau menahan diri, saya kira.